Hey guys, kembali lagi bersama gue di sini Popular Gaming, dan hari ini gue akan membahas mengenai sebuah lautan di GTA San Andreas. Ya, mengapa gue bahas ini? Jadi gue pernah mendengar kalau misalnya GTA San Andreas itu sebenarnya tuh lautnya merupakan hanya tekstur doang. Ya, nggak sebenarnya nggak solid. Jadi apakah ini benar? Apa kata orang itu juga sebenarnya gue nggak tahu dia ngambil dari mana referensinya. Namun sebenarnya gue juga belum pernah nyoba sih. Jadi mari kita coba aja di sini langsung. Dan mengapa gue menggunakan Hydra? Ya karena Hydra itu kalau gue bilang pesawat ujungnya lancip jadi cepat ya. Mungkin aja GTA ada sedikit unsur logiknya ya. Jadi mari kita coba sekarang dan ayo langsung cekidot aja. Oke, mari kita mulai investigasinya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah pergi ke tengah laut ya, dengan menggunakan Hydra, karena Hydra itu sangat cepat ya, apalagi dengan menggunakan kecepatan yang sangat serius banget ini asli. Oke kita ulang dan ya, sepertinya tidak perlu ke tengah tadi dan hanya ke laut ini aja udah cukup ke tengah kok sebenarnya ya. Jadi nggak perlu kecepatan, hanya seperti ini aja udah cukup deh. Oke, mari kita mulai investigasinya. Ya, cukup lama. Lalu gue cheat ntar tadi, gue cheat apa namanya yang kata oksigen yang nggak habis-habis. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui cheatnya, nanti akan gue kasih tahu untuk di PC aja. Ya, lama sekali. Dan gue masih belum lihat. Nah, dasar sudah tampil terlihat. Oke, untuk mengecek apakah ini solid atau tidak, mari kita tembak dengan misil. Apakah bukti ledakan itu merupakan ini ya, ada solid atau tidak? Gue juga masih belum yakin ya. Mari kita lihat apakah dia menabrak atau menembus. Yap, sudah hampir. Nah. Oke, gue nggak bisa menembus dari apa namanya tanah di bawah dasar ini ya, lautan ini ya. Jadi setelah gue buktikan kalau misalnya masih di sekitar map GTA San Andreas, ini masih namanya apa, solid ya. Jadi bagaimana kita bisa menemukan tekstur di GTA San Andreas? Ya maksud gue permukaan tekstur di GTA San Andreas. Itu lebih tepatnya yaitu kita harus pergi ke ujung map di GTA San Andreas, yaitu lautan di ujung itu yang kata nanti gue kasih tau dari nanti mapnya. Oke, mari kita lakukan sekarang. Oke, gue sudah nge-cheat Hydra dan lalu kita pergi ke ujung. Ya, gue ambil contohnya kita ke ujung ini aja ya. Sebenarnya kalian bisa ke ujung manapun. Ya, gue ngambil contoh ke ujung situ. Kalau ada yang mau ngikutin gue juga gak apa-apa. Pesawat Hydra itu sebenarnya pesawat yang cukup cepat ya. Jadi perjalanan untuk ujung ke ujung GTA apa tuh, map San Andreas itu sebenarnya ini ya, sangat cepat. Jadi hanya dalam hitungan enggak nyampe menit sebenarnya. Ini sebenarnya 40 detik udah sampai sebenarnya di ujung. Ya. Ini aja udah hampir mau ujung. No kan? Sudah sampai. Hampir. Cepat banget. Oh iya, kalau misalnya kalian ingin mengetahui apakah kalian sudah sampai ujung atau belum, di sini ada garis warna abu-abu tuh paling kiri. Ya. Garis warna abu-abu itu merupakan ini ya. Kalau misalnya kalian perbesar itu anggapannya itu adalah ujung ya. Kalau misalnya gue sih ngambil hitungannya dari situ sih, perhitungannya gue. Lalu apakah ini kita sudah sampai di ujung dunia GTA San Andreas ya? Ya seperti kita bisa lihat di sini semuanya isinya yang laut ya, laut yang datar, tidak ada gelombang-gelombang atau apapun gitu. Benar-benar emang udah nggak ada apapun lagi, udah hampa gitu, udah lo lihat hampa dasar, hanya kotak-kotak doang. Oke, mari kita ceburkan diri. Ya, ya kalau misalnya laut yang ujung itu biasanya tuh sangat dalam ya. Jadi perlu waktu yang lama ya, cukup lama sih kalau misalnya kita menunggu sampai ke dasar. Kalian bisa lihat misil gua menembus. Iya. Enggak meledak. Meledak ke mana, di dalam sono. Jadi apakah pesawat gue nanti akan pergi kemana gitu? Apa kalau misalnya nembus? Karena tekstur itu kalau nembus kan biasanya langsung teleport kemana ya? Lalu apa yang terjadi kalau misalnya gelap-gelap? Ini gelap nih.
semakin ke dalam semakin gelap. Oke, gue nembus. Wes, misil gue malah ke sono. Ini gue nembus tanah beneran. Dan di sono ruangannya hampa, bener-bener gelap. Oke. Dan ini sekarang bener-bener hampa. Atas gue bukannya air lagi, malah sekarang tanah. Lalalala, error. Oke, masih error dan masih gelap. Jadi kapan gue teleportnya? Masih ada suara misil. Akhirnya gue teleport. Ya, karena rasa penasaran gue semakin tinggi terhadap laut ini. Jadi apakah kita masih bisa berenang ya di tempat ini sebenarnya? Gue juga kurang tahu juga. Jadi mari kita coba daripada kita hipotesis-hipotesis sendiri. Oke, gue langsung sampai di tempat ini. Dan seperti biasa, kita ulang lagi. Ya, sepertinya ombak ini sudah mulai agak ini ya, apa namanya, bergelombang gitu. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya di ujung laut juga ternyata juga ada ombak, nggak kayak tadi itu datar. Tandanya kalau misalnya ada ombak-ombak seperti itu sudah mulai mau hujan ya, kalau misalnya di daratannya. Bukan di, ya kalau di lautnya juga terlihat sih hujannya, tapi kalau misalnya di dasar lautnya kan nggak kelihatan. Ya, sepertinya karena kita tadi sudah hafal ya dengan ininya menunggu gitu, jadi kita sudah mengatakan kalau misalnya ini sudah terlalu cepat. Oke, langsung aja gitu. Wah, gue langsung terlempar. Gue nggak bisa masuk. Tadi gue udah bener-bener masuk malah terlempar. Ya, gue tadi nggak udah dorong-dorong ke bawah dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti ya harus kendaraan doang. Ya serius lah, ini cuma kendaraan doang bisanya. Bentar, kendaraan. Guys, sepertinya gue punya ide karena rasa penasaran gue tinggi. Mari kita lakukan cara lain lagi untuk investigasi tempat ini ya. Maksud gue lautan di GTA San Andreas ini ya. Jadi mari kita ke tempat yang lain. Oke guys, sekarang gue berada di Los Santos. Mengapa gue di Los Santos? Ya, nanti akan gue kasih tahu. Jadi di tempat ini kan ada laut nih. Dan ada mobil, dan lalu kita teleport to marker dan dan di sini kita bisa langsung pergi menggunakan mobil dan tempat ini layaknya seperti daratan nih sepertinya. Ya, kita bisa menggunakan mobil di tempat ini ya. Wah, bisa ngedrip lagi. Oke, ini layaknya seperti gue sedang berjalan di daratan dan lihat. Dan kalau misalnya di Los Santos ini ujung lautannya cuma sampai segitu doang, enggak nyampe ujung-ujung banget ya. Hati-hati. Ini agak berbahaya nih, soalnya gue nggak tahu misalnya ini yang nembus mana, yang ini mana. Bentar, itu ada kayak jurang itu. Nah, ini baru gue nyadar. Berarti kalau misalnya jurang seperti ini ya, ini artinya tekstur dengan solid. Mungkin Rockstar sudah menandai ya kalau misalnya tekstur itu cukup dalam juga nyata. Mungkin ada orang yang fobia dengan terhadap ini ya, kedalaman laut gitu. Jadi kan pas ngeliat kayak begini serem gitu. Tapi pemandangan dari sini cukup ini lumayan ngeri asli. Tekstur ya aman gak ya kalau misalnya ditaruh ke ini? Ini sebenarnya ini kayak misal kayak kalau misalnya lu nonton Finding Nemo, ini kayak misal kayak palungnya gitu. Oh, bentar, ini bisa jetpack gak ya? Oh, bisa. Oke, langsung aja kita turun. Kalau misalnya kita turun langsung gelap guys. Iya, gelap. Jadi kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai kita terserap ya oleh kekuatan gravitasi di GTA San Andreas ini. Kekuatan gravitasi ada di juga di GTA San Andreas nyata. Dan apakah ini solid? Solid juga rupanya. Apakah gua aduh ketarik. Ya, gua keluar. Gua enggak bisa keluar. Aduh. Oh iya, lihat kalian semua di situ ada ruang-ruang hampa di situ ya. Aduh, gue ketarik. Ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah masuk melebihi perbatasan dari ruang hampa tadi, kalian akan langsung teleport ke tempat lain ya. Ya, di sini kita bisa melihat ya mobil kita ada di ujung sono. Hebat sekali ada mobil bisa masuk air ya dengan posisi datar gitu. Jadi mari kita simpulkan mengapa GTA San Andreas memiliki lautan yang ini ya, tekstur doang ya. Jadi begini aja, kita ambil aja jalan simpel ya. Jadi
Rockstar tidak mau kalau misalnya kerja dia itu ditambah beban lagi. Jadi itu dia mau lautan yang di map GTS aja itu disolidin, dan yang lainnya ada teksturin aja. Kalau misalnya disolidin lagi mungkin ya, anggapannya ya mungkin aja. Para player-player GTA SA juga sebenarnya juga ini ya, nggak kurang kerjaan juga, ngapain nungguin orang apa tuh dalam gitu kan, nungguin mobil tenggelam atau nggak pesawat tenggelam sampai ujung. Itu juga kalau misalnya nggak nyampe ujung pertengahan aja pasti player udah mati. Serius dah, lu full health, lu heso yam juga ya capek, orang juga udah males gitu. Jadi mungkin Rockstar aja mikirnya mungkin gitu. Jadi dia ya menganggap kalau misalnya ya tekstur aja juga udah cukup lah kalau buat game gitu. Enggak lah, gue gak susun. Ya jadi Rockstar mungkin pengen ngambil jalan simple kali ya. Jadi kita menganggap ya lautan GTSA itu juga sebenarnya gak misteri juga sih. Jadi kita nganggap aja Rockstar itu emang gak pengen ngambil jalan yang terlalu ini. Jadi dia pengennya simple gitu. Jadi hanya tekstur lah udah cukup gitu. Jadi ya kita sudah mengetahui bahwa lautan di GTA San Andreas jangan main-main sampai ujung. Nah, kalau misalnya kalian main-main sampai ujung itu akan berakibat fatal, yaitu teleport, karena kalian misalnya ingin mencari pulau lain misalnya gitu ke ujung-ujung GTA San Andreas dan tiba-tiba kalian tenggelam ya, dan kalian menunggu dengan cheat SOM atau enggak cheat oksigen, tiba-tiba kalian balik lagi ke GTA San Andreas itu ya sangat terpukul. Ya oke guys, mungkin cuma sampai di sini doang video gue. Subscribe dan komen kalau kalian suka share. Oke guys, gue disini Popelo Gaming, terima kasih.